Ich. بسم الله الرحمن الرحيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلى هرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدينإياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعيناللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم يا رب افهم النبي وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين في عافية يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمينAssalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhAllahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fi al-Qur'an al-Azim, a'udzu billahi minash shaitanir rajim. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu dengan sebenar-benar takwa.Dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan Islam yang sebenar-benar. Hadirin hadirat, ibu ayah yang saya kasihi sekalian, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, tamu-tamunya masih lagi kita hidup lagi hari ini, insya-Allah. Mudah-mudahan tak lain tak bukan kita masih lagi diberi lagi peluang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bertaubat. Syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala, mak ayah, kita tak tahu apa benda lah yang kita buat selama ni.Yang menyebabkan kita masih lagi dipanggil lagi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk berada di rumah Allah yang Maha Mulia ini, untuk terus istiqamah kita berada dalam rumah Allah melakukan ibadat, dan seterusnya kita niat malam ini insya-Allah mudah-mudahan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang kita dapat pada malam ininanti siapa yang dapat ni mak ayah, rumah yang kecil pun boleh jadi besar. Kemudian hidup yang susah pun boleh jadi senang. Dan benda yang Allah jamin balik nanti mak ayah, satu benda iaitu keberkatan waktu mak ayah. Belum lagi kita ni jauh lagi Allah beri peluang dalam tahun hijrah yang baru ni mak ayah, balik rumah Allah jamin satu benda iaitu keberkatan waktu. Kenapa?Sebab balik kita dah semayang isyak. Waktu tu, ya Allah, lega rasa sangat-sangat. Sebab apa? Dah semayang. InsyaAllah, mudah-mudahan kita semua niat pada Allah SWT agar apa yang kita hajat, apa yang kita niatkan pada malam ini, lillahi ta'ala, mudah-mudahan ada balasannya yang baik di sisi Allah SWT. Terima kasih kepada pihak pengurusan masjid kerana sudi menjemput saya pada malam ini.Saya sebenarnya bukannya ada ilmu sangat ni mak ayah, tapi sekadar berkongsi apa yang kita tahu
seperti mana yang firman Allah Subhanahu wa ta'ala wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr, berpesan-pesan dengan kebenaran dan berpesan-pesan dengan sabar. Makanya mak ayah, saya ni walaupun suara dia mendatar je, tak naik, tak turun. Kalau turun pun turun lagi mak. InsyaAllah siapa yang nak tidur tu saya tak marah pun. Tidurlah. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala, bahawasanya innama ya'muru masajidallah man amana billah wa bil yaumil akhir. Kita datang hari ni pun mak ayah, tujuan nak makmurkan masjid Allah ni pun insya-Allah Allah ada jaminan bagi kita pada malam ini. Seperti mana kata ulama, bahawasanya kul aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban. Jadilah orang yang aliman. Jadilah orang yang ada ilmu. Ustaz, saya tak ada ilmu ustaz. Saya tak tahu. Maka tak boleh jadi yang nombor satu. Au muta'alliman. Jadilah orang yang belajar. Ustaz, saya dah tua. Pen dengan kertas pun saya lupa bawa. Tak boleh jadi. Au mustami'an. Jadilah orang yang mendengar. Ustaz, saya tak boleh dengar ustaz. Saya pekak. Au muhibban. Jadilah orang yang suka pada apa ni mak ayah? Inilah majlis ilmu. Kerana sesungguhnya kita pada malam ini berada dalam taman-taman syurga, taman-taman raudhah Allah Subhanahu wa ta'ala. Beribu-ribu malaikat sedang berada bersama-sama kita pada malam ini insya-Allah. Seperti mana yang saya sebut, bahawasanya apa sahaja yang kita niatkan lillahi ta'ala akan dapat pada malam ini insya-Allah. Jadinya hadirin hadirat, ibu ayah yang saya kasihi sekalian, sebelum saya teruskan kuliah pada malam ini, izinkan saya mak ayah untuk kita sedekahkan Al-Fatihah kepada salah seorang jemaah saya mak ayah yang pergi pada satu Muharram yang lepas. Ini mana-mana tempat saya pergi, belum lagi saya tinggalkan lagi sedekah Fatihah untuk dia. Mudah-mudahan tak dapat sampai pada dia pun mak ayah, dapat dekat kita balik insya-Allah. Summa ila arwah khususan ila ruhil marhumah Ummi Kalsum binti Mat Ali. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Terima kasih mak ayah. Siapa dia ni? Ummi Kalsum ni. Inilah jemaah saya dekat Kuala Sungai Baru mak ayah. Pergi satu Muharram yang lepas, malam sebelum tu bersama-sama dengan saya baca doa awal tahun, baca doa akhir tahun. Nak dipendekkan cerita mak ayah, orang ni tak ada sakit, perempuan ni tak pernah miss kuliah saya. Tempatnya kecil, orangnya tak ramai, tapi jihad alhamdulillah untuk kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi apa yang saya sangat-sangat terpanggil untuk bawa kisah ni mak ayah, benar kata Allah Subhanahu wa ta'ala, walan yu'akhirullahu nafsan iza jaa ajaluha. Sampai waktu ajal kita mak ayah, sakit bukan asbab untuk mati, kaya bukan asbab untuk kita jadi sihat. Maka apa semua ketentuan kita, semua telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum meninggal, bacaan doa akhir tahun sebelum maghrib, dia datang jumpa saya mak ayah. Apa dia kata? Ustaz, lepas ni boleh tak kalau saya niatkan baca Yasin lepas ni, saya niatkan untuk mak bapak saya dengan diri saya sendiri. Dia kata, mak, dia kata apa? Dia nak baca Yasin untuk mak bapak dia dengan diri dia sendiri. Kita tengah sibuk nak standby baca doa, dia boleh tanya soalan macam tu. Jadi saya kata apa? Boleh, tak ada masalah. Buatlah. Tak dapat dekat kita nanti, sekarang dapat masa kita mati.
Maka selepas daripada itu, lepas solat maghrib ni mak ayah baca, 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 ada dalam 10 minit lebih kurang macam tu, adalah tazkirah sikit. Apa yang saya pesan antaranya, ayu amal ahabu illallah, apa amal yang paling Allah suka. Saya kata awal Muharram, azam baru. Apa yang kita nak niatkan antaranya, iaitu yang pertama solatul waqtiha, solat awal waktu. Yang kedua birrul walidain, buat baik pada mak bapak. Yang ketiga jihadun fi sabilillah, jihad pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Hari ni mak ayah yang datang masjid malam ni, mak ayah, insya-Allah tiga-tiga benda tu kita dapat malam ni. Kenapa? Sebab yang pertama solatul waqtiha, solat awal waktu. Hari ni on time. Kita tak tahu apa satu benda yang kita buat selama ni mak ayah, yang Allah panggil kita, mari sini, solat awal waktu. Birrul walidain, buat baik pada mak bapak. Tok Imam Zaid baca doa, Allahumma fili dhunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Amin. Tiga, jihadun fi sabilillah, jihad pada jalan Allah. Nasib baik. Cerita apa mak mentua jahat tu mak? Apa tu? Sazali. Bukan. Ni yang baru ni. Apa nama tak? 7 hari, 8 hari tu. Ha. Aku pun tak tahu sangat benda tu. Tapi orang duk cerita, ustaz kalau kau nak kahwin, kau jangan kahwin sekarang. Mak mentua sekarang jahat. Dia kata. Apa kena-mengena? Aku dah kahwin. Jihadun fi sabilillah, mak ayah. Kita terselamat daripada fitnah tu. Allah panggil hari ni. Seperti mana saya sebut pada minggu lepas, hari Rabu mak ayah. Eh? Sambil-sambil itu saya tengok muka dia. Last kali saya kata, siapa yang ada kekuatan puasalah besok. Dapat lagi pahala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solat isyak, saya semayang sunat, saya pun keluar. Dia berlari mak ayah. Dia berlari dapatkan saya. Ustaz, minggu depan jangan lupa datang, mak nak masakkan rendang itik, dia kata. InsyaAllah, kata saya pun, tak ada masalah. Eh? Untuk pengetahuan mak ayah, mungkin mak ayah kenal Ustaz Sazwan. Eh? Eh, kenal? Mungkin 2-3 hari lepas dia datang kan? Ustaz Sazwan. Sama tempat mengajar dengan dia. Eh? Tempat yang sama. Jadinya mak ayah, baliklah saya. Hari Khamis, saya dalam perjalanan untuk balik ke Muar ni mak ayah, dalam lebih kurang pukul 10 macam tu, saya dah sampai Melimau dah. Dapat panggilan telefon, ustaz, ustaz kenal Kak Umi? Kenal lah. Kenapa pula? Dia dah meninggal ustaz. Orang tak ada sakit, tak ada apa-apa tanda mak ayah, meninggal. Daripada Melimau, saya patah balik pergi Kuala Sungai Baru. Gambar perasaan mak kita, mak ayah, saya dah anggap macam mak. Eh? Apa yang dia buat selama ni, orangnya baca Quran, lepas solat subuh mak ayah dengan telekung tak tanggal lagi, duk balik rumah semua. Eh? Cerita dia, aku hari ni puasa sebab ustaz suruh puasa. Ngaji Quran. Sesak nafas 2-3 kali terus mati macam tu je mak ayah. Senang bunyi mati. Kita belum tentu dapat macam tu mak ayah. Makanya apa yang saya nak bawa kisah ni pada mak ayah sekalian, tetap pada 3 perkara ini sempena ma'al hijrah. InsyaAllah mudah-mudahan tahun baru Allah beri peluang lagi pada kita pada hari ini mak ayah. Hidup kita tak tahu, siapa pun tak boleh jamin dia boleh hidup sampai pukul 10 malam ni mak ayah. Kenapa? Kerana semua ni takdir, ajal, maut, semua tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin hadirat, ibu ayah yang saya kasih sekalian, kesan ni sebenarnya sangat meninggalkan kesan yang sangat mendalam dalam diri saya sampailah ke hari ini. Sebab orang tak ada tanda-tanda kematian mak ayah, dan saya pasti mak ayah tahu bila dia nak mati. Kita semua tahu mak ayah bila kita nak mati.
Tapi kita tak ada kekuatan nak bagi tahu dekat orang lain yang kita nak mati dah. Kalau kita bagi tahu pun mak ayah, orang kata kita ni buang tebiat. Tok guru saya kata apa mak ayah? Bahawasanya tanda-tanda kematian itu bila mana malaikat Israel mak ayah, dia dah mula menampakkan diri dia. Dan kita pada ketika tu kita tengok ni, eh ni macam pernah tengok dia ni kat mana ya? Ni yang orang kata ni, dia ni sebelum mati ni duk bingung, senyap aja macam memikirkan sesuatu. Bukan mikir sesuatu mak ayah, dia mikirkan ni siapa ni. Dia yang pertama. Yang kedua mak ayah, dia berak tahi hitam. Eh? Balik-balik ni sekarang, kalau siapa berak tahi hitam nak mati dah tu. Hitam ke hitam biasa mak ayah? Hitam. Eh? Ini tak melawak ni mak ayah. Tak melawak ni. Itu tanda kedua. Tanda ketiga mak ayah, tengok muka kita balik ni sekarang. Orang kata mata jatuh, hidung jatuh, telinga jatuh. Kalau baring ni mak ayah, tapak kaki dah tunduk ke bawah dah. Eh? Tuk-tuk balik ni sekarang mak ayah, ah sudah. Aku ni mata jatuh dah. Tahi hitam dah. Tak sempat ambil gambar je dia kata. Semua tanda ada. Cuma tak mampu nak bagi kat orang. Mak ayah saya minta maaf. Ni gelak-gelak juga mak ayah. Ni cerita pasal mati. Pemutus kelazatan dunia ialah dengan ingat mati. Daripada semua kuliah yang saya pergi sejak daripada hari itu sampai hari ini mak ayah, nak bagi kita semua ingat, termasuklah orang yang tengah bercakap ni mak ayah, apa yang kita nak kena bekalkan bila kita nak mati ni mak ayah. Yang pertama antaranya soalan dalam kubur, kata malaikat, ma i'tiqaduka, apa pegangan kita hari ni mak ayah. Mulut kita kata ahli sunnah wal jamaah, tapi yang sebenarnya mak ayah, kita cuma ikut-ikut je apa orang buat. Orang buat, kita buat. Orang buat, kita buat. Iman tu apa? Akidah kita apa? Apa yang kita buat selama ni betul ke tidak? Sampai ke tak pada Allah Subhanahu Wa Taala? Umpamanya apa hari ni mak ayah duk karang surat cinta berhelai-helai kertas. Tulis lenguh tangan ni mak ayah. Lenguh tangan tulis berhelai-helai kertas. Sampai ni mak ayah habis menulis, lipat-lipat-lipat masuk dalam sampul surat. Boh stem sampai RM50 stem mak ayah. Tuk-tuk tulis nama dekat sampul surat tu soep mak ayah. Hantar dekat pejabat pos. Agak-agak sampai tak kat soep? Sampai mak ayah. Postman kata mana alamat dia? Mana negeri dia? Mana poskod dia? Nama je ada. Eh awak buat le, saya dah bagi stamp RM50 ni. Postman tanya kita balik, awak minum ketum ke dia kata. Maksudnya apa mak ayah? Kita buat dengan keadaan kita ni, awak kenal Allah? Kenal. Allah ada. Ada? Mana? Entah. Orang kata ada, orang kata mak ayah. Orang kata rukun iman syahadah. Baik. Saya yakin dan percaya orang yang depan saya ni semua ada ilmu mak ayah. Tapi kita nak berpesan-pesan. Ini nama berpesan apa? Pesan. Mungkin cara penyampaian saya ni kurang memberi kesan. Tapi mak ayah, yakin dan percayalah bahawasanya bila mana kita selalu ingat, maka kita akan buat. Sebab itu ulama' digariskan tiga perkara mak ayah. Yang pertama, bangun daripada tidur, an ya'rifu khaliqu, siapa Tuhan kita. Yang kedua, kita boleh beza an ya'rifu ma yanfa'u wa la yadurru, kita boleh beza mana baik buat, mana buruk tinggal. Yang ketiga, an ya'rifu ahwalahu ba'dal maut, kita boleh tahu, kita boleh yakin
apa yang kita buat hari ini adalah sebagai bekal ataupun tak ada apa pun yang akan kita bawa jumpa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadinya hadirin hadirat ibu ayah yang saya kasihi sekalian, bahawasanya ilmu itu bukan bermula pada saat saya bagi salam tadi mak ayah. Bukannya bermula waktu saya baca doa tadi. Ilmu tu bermula bukan saya bila bagi salam akhir nanti mak ayah. Bukan ilmu tu dapat. Ilmu ni dapat waktu bila mak ayah? Waktu kita buka hati kita sendiri untuk terima ni. Jadi justru itu hadirin hadirat ibu ayah yang saya kasih sekalian, suka ceritanya saya nak ajak mak ayah semua untuk terus istiqamah buat seperti mana apa yang mak ayah buat sekarang. Terima tak terima itu semua Allah punya kuasa. Tapi saya masih tekankan, ayyu amal ahabu ilallah, apakah amal yang paling Allah suka? Makanya jawabnya adalah tiga. Yang pertama, solatu liwaktiha, solat awal waktu. Kenapa solat awal waktu mak? Siapa nak muka cantik, siapa nak rezeki melimpah ruah, siapa nak orang suka dia, siapa nak mati dalam keadaan khusnul khatimah, siapa nak lari dekat titian silatul mustaqim mak ayah macam sepantas kilat, maka solatlah awal waktu. Senang ke susah? Senang susah mak ayah? Nampak macam senang tapi susah. Adapun ulama gariskan 5 zon waktu mak ayah solat awal waktu ni. Subuh ada 5 waktu, Zuhur 5 waktu, Asar 5 waktu, Maghrib 5 waktu, Isyak 5 waktu. Dah kenapa 5 waktu ustaz? Sebab yang pertama yang dinamakan fardu yang dapat fadilah. Nama dia waktu fadilah. Yang kedua, waktu ikhtiar. Yang ketiga, waktu jawaz. Yang keempat, waktu karahah. Yang kelima, waktu tahrim. Siapa yang nak dapat muka cantik, rezeki melimpah ruah, orang suka dia, muka berseri-seri macam cahaya, nak mati dalam keadaan khusnul khatimah, bila mati nanti dekat akhirat lintas titian siratul mustaqim sepantas kilat mak ayah, ambil waktu fadilat. Bila waktu fadilat ustaz? Baik, 5 atau 10 minit selepas azan dilaungkan. Kenapa 5 hingga 10 minit kata ulama? Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam solat sunat qabliyah dulu. Ambil masa baru solat fardu. Tu waktu fadilat. Yang kedua, waktu ikhtiar. Apa maksud waktu ikhtiar mak? Waktu pilihan. Ni kebanyakan orang awam macam kita ni buat mak ya. Apa tanda dia? Selepas daripada waktu fadilat, dia suka, ikut suka hati dia. Dia nak semayang Zuhur pukul 2:30, dia nak semayang Zuhur pukul 2. Suka hati. Hantar anak sekolah dulu baru semayang, habiskan kerja dulu baru semayang. Ini nama dia waktu ikhtiar. Yang ketiga, waktu jawaz. Bila waktu jawaz mak ayah? Bahawasanya antara lingkungan setengah jam sebelum waktu habis. Contoh, masuk maghrib, isyak masuk 8:30 contoh. Dia semayang maghrib pukul 8. Alah, habiskanlah dulu ustaz cerita 7 hari mencintai mak dia tu. Habiskan dulu cerita ni. Nanti semayang tak tenang. Duk fikir ni apa jadi dekat orang ni dalam cerita ni. So, dia pun tengok dulu. Lepas-lepas tengok mak ayah dah pukul 8. Bila dah pukul 8, berita pula. Nak tengok pula berapa kes hari ni COVID-19. Tengok dulu. Nampak? Kemudian, berita apa pula hari ni? Dia dah makin lambat. Ini waktu yang dinamakan jawaz. Bila dia dah makin lambat, Allah akan himpit waktu dia.
Dan yang keempat yang dinamakan karahah atau istilah lain dia makruh. Bilanya mak ayah makruh, 5-10 minit lagi nak masuk waktu lain, dia baru nak semayang. Maghrib, dia semayang pukul 8.20 mak ayah. Makruh. Last, tahrim. Apa maksud tahrim ni? Haram. Semayang maghrib, rakaat kedua, attahiyyatul mubarakatu salawatu tayyibatu lillah. Tahiyyat awal semayang maghrib, mak ayah tiba-tiba azan isyak. Allahu akbar, Allahu akbar. Baik, soalan saya, lima-lima waktu tadi kalau dia semayang, sah tak mak ayah? Semayang dia sah tak? Semayang dia sah. Kalau dia semayang waktu tahrim tadi, sah tak semayang dia mak ayah? Sah. Dia betul, sah. Sah. Semayang dia sah. Tapi dia termasuk dalam golongan fawailul lil musallin. Celakalah orang-orang yang sah salat. Maka kita hari ni mak ayah ada ilmu, kita ada pengetahuan, tapi ustaz saya tak ada kekuatan nak buat. Ustaz, saya tahu. Kalau mak ayah tak percaya, tanyalah orang Malaysia ni yang perempuan mak ayah, pergi tanya dia apa hukum tutup aurat. Maka dia akan jawab apa? Wajib. Biarlah kita tanya dia rambut kali hijau pun mak ayah weh. Dia tahu hukum dia wajib. Tapi kekuatan nak buat ni tak ada. Apa sebab mak ayah? Jatuh tengok nombor 2. Birrul walidain. Buat baik pada mak bapak. Mak bapak. Ni ada rangkaian ni mak ayah. Apa sebab birrul walidain? Sebab kalau buka Riyadhus Salihin, kitab Riyadhus Salihin, ada bab buat baik pada mak bapak dan hubungan silaturrahim mak ayah. Puncak tertinggi silaturrahim tak lain tak bukan hubungan antara mak dengan bapak. Ustaz, saya dengan mak bapak saya tak ada masalah ustaz. Tak ada masalah. Tengok hubungan dengan adik beradik. Ustaz, dengan adik-beradik saya pun tak ada masalah, ustaz. Baik, ada 10 orang adik-beradik, 10 baik dengan saya. Tak ada masalah. Cumanya, saya ni anak sulung. Dapat harta banyak. Saya lupa nak bagi 9 orang lagi. Lupa. Sebab dia anak sulung, dia lupa. Tu bahaya. Sebab ada kisah mak ayah. Sebab ada kisah. Bahawasanya ada seorang sahabat Nabi SAW. Dia jumpa Nabi SAW. Ya Rasulullah, bahawasanya aku terdengar ada ayat baru turun. Antaranya yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Bahawasanya engkau naklah bagi lebih kurang separuh benda yang kau suka, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak tunjuk iman kita pada Allah mak ayah. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Beri separuh benda yang kita suka. Maka bila turun ayat ni, maka sahabat ni nama dia Abu Talhah mak ayah, aku nak bagi kebun kurma Bayraha depan Masjidin Nabawi ni untuk jalan Islam, gunalah. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Macam tu je. Nabi relax je, tenang je. Nak kata suka sangat pun tak, nak kata benci pun tak. Tapi apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Adalah lebih baik jika kamu beri tanah ini kepada kaum kerabatmu terlebih dahulu. Maksudnya apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu
yang sahabat ni ni ada masalah dengan adik beradik. Tu mak ayah. Lepas ni kalau dia rasa semayang rasa macam berat, nak buat baik macam kena subuh, buat kena nak menunjuk-nunjuk, barulah dia rasa dia boleh buat. Kalau orang tak nampak dia tak buat, pergi masjid buat amal baik kerana pandangan manusia bukan kerana pandangan Allah. Cek dulu mak ayah ni hubungan dengan pertama sekali mak bapak. Yang kedua adik beradik. Yang ketiga kaum kerabat. Kata-kata hikmah Syed Umar Mukhtar. Siapa Syed Umar Mukhtar ni mak? Kenal tak mak? Syed Umar Mukhtar. Almarhum Syed Umar Mukhtar. Siapa dia ni? Siapa dia mak ayah? Yang besar dalam kumpulan bocil tu mak ayah. Yang buat lawak tu. Apa dia kata? Dekat Malaysia ni, kalau semua adik-beradik baik, tak akan ada orang gelandangan yang jumpa dekat tepi jalan minta sedekah. Sebab apa? Sebab adik-beradik dia akan tolong dia. Ha tu. Tak akan ada orang susah mak ayah. Dekat Malaysia ni yang minta sedekah, yang baring pakai kotak, sebab adik-beradik dia pasti kalau lihat akan ambil kutip dia balik. Sebab apa mak ayah? Ni puncak kepada silaturrahim, buat baik pada mak bapak, buat baik pada kaum kerabat. Oh, macam tu ustaz. Ya, macam tu. Ayyu amal ahabbu ilallah? Mana satu amal yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalau lepas ni ada salah, minta maaf. Ustaz, saya dah cuba maafkan tapi orang tak nak maafkan saya ustaz. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardhu uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah mohon keampunan dari Tuhan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana sesungguhnya syurga itu Allah akan sediakan seluas langit dan bumi. Siapa yang dapat uiddat lil muttaqin? Orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa ni? Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal-kadhimina al-ghayz wal-'afina 'anin-nas. Siapa ni? Orang yang bagi nafkah dengan keadaan dia senang mahupun susah. Kemudian wal kadhimina al-ghayz, dia mampu tahan marah dia mak ayah. 2-3 hari lepas ada orang mak ayah, laki bini dapat laki baik pun bini minta cerai. Tahan marah. Yang ketiga wal afina anin nas. Cantik mak ayah Allah susun tu. Beri dalam keadaan susah mahupun senang, kemudian tahan marah. Yang ketiga buat baik sesama. Tahan marah yang ketiga memaafkan manusia. Mak ayah perasan tak tiga benda ni selalu ada dalam kehidupan kita seharian mak ayah terjadi. Contoh kita tengah makan kat luar, tiba-tiba sekarang ni kan ada orang buta yang bawa tisu. Pernah tak datang? Kita tengah makan ni, ada orang buta, ada dia punya escort dia bawa tisu datang dekat meja kita bawa bekas. Tindakan pertama kita apa? Oh, ustaz kata alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra, bagi dalam keadaan susah mahupun senang. Dalam kocik ada RM10, RM5, RM5. Ni je yang tinggal. Ustaz kata apa? Bagi dalam keadaan susah mahupun senang.
Lepas tu lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Siapa yang bagi separuh daripada apa yang dia suka, tu tanda dia yakin tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab dia yakin Allah akan bagi yang lebih baik, lebih baik. Dia pun pejam mata mak ayah raba RM5 masuk dalam bekas orang buta tadi. Habis-habis dia pun makan. Makan mak ayah, dia pun bayar. Bayar berapa semua, tak apa, ada orang bayar dah, dia kata. Alhamdulillah. Dia pun patah balik. Baru nak patah balik, toke kedai panggil dia balik mak ayah. Dek, dek, mari sini. Kenapa? Minta maaf dek, orang yang bayar tadi salah meja. Bukan meja adik, meja sebelah. Cuish, kata dia dalam hati. Tak apalah, berapa semua? Semua sekali RM5.20. Tuan, saya ada RM5 je ni. 20 sen boleh tak saya datang besok? Tak apalah, RM5 ni saya ambil lah, 20 sen tu kalau ada bayar lah, katanya toke kedai. Dalam hati ni kata apa? Alhamdulillah. Bila dia nak balik mak ayah, dia nampak orang buta tadi, teringat dia akan kisah sedekah itu boleh menyembuhkan penyakit buta. Bila dia tengah teringat kisah tu mak ayah, orang yang buta tadi tengah lintas jalan. Jadi apa yang dia nampak sebelum orang buta ni lintas jalan mak ayah, dia buka spek mata hitam dia, dia tengok kiri, dia tengok kanan, kemudian dia lintas jalan. Dalam hati dia kata apa? Betul lah ustaz kata, sedekah itu boleh menyembuhkan penyakit buta. Cish, tipu, kita kata. Dia tak buta pun. Dia buat-buat buta mak ayah. Maka yang ketiga mak ayah, inilah kata Allah. Inilah kata Allah. Yang pertama, beri dalam keadaan susah mahupun senang. Yang kedua, wal kadhiminal ghaiz, tahan marah walaupun kau tahu dia tipu. Yang ketiga, wal afina aninas, maafkanlah dia. Yang ketiga tu boleh buat tak mak ayah agak-agak? Cuy, lepas ni kalau aku jumpa orang macam ni, memang aku tak sedekah. Biar padan tu. Ini bukan kata ustaz ni, ustaz ambil dari ayat Allah. Hadirin hadirat, ibu ayah yang saya kasih sekalian. Yang ketiga, yang pertama tadi solatul waqtiha, yang kedua birrul walidain, yang ketiga apa dia mak ayah? Jihadun fi sabilillah. Apa makna jihad? Asal perkataan dia jahdu. Al jahdu ni maksud dia bersungguh sungguh. Apa yang kita nak kena sungguh-sungguh ni mak ayah? Iaitu dalam setiap perbuatan kita yang menjurus ke arah kebaikan. Iman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-iman wa awliyat wa qad sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iman ni asal dia telanjang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iman kita ni mak ayah asalnya telanjang. Wa libasuhu taqwa, dan pakaiannya adalah taqwa. Taqwa ni apa benda mak ayah? Maka ulama dibuka, dibahas. Makanya taqwa itu salah satu cirinya ialah perasaan malu. Taqwa ni salah satu perasaan dia ialah apa dia mak ayah? Malu. Malu apa? Bukan malu apa bosku, bukan. Malu ni maksudnya kita boleh fikir sebelum kita buat benda tak elok mak ayah. Kita malu pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka iman nak lebih tepat yang boleh kita faham, iaitu dua ayat ni. Ada perasaan takut, ada perasaan malu. Jihadun fi sabilillah.
Mak ayah nak bagi tahu malam ni pukul 8 sepatutnya anak-anak cucu balik cuti lama kan. Boleh je nak duduk rumah main dengan anak cucu. Lama tak balik. Eh? Anak-anak zaman sekarang jangan buat pasal mak. Sekarang tegur sikit tak bagi duit bulan-bulan dah. Suruh semayang nanti tak balik terus dah. Kita ni takut dengan anak-anak. Takut dengan anak-anak. Benda yang pertama. Mak ayah nak tahu saya ni dah jadi ustaz dah pun mak ayah. Jadi ustaz ni bukan jamin masuk syurga pun. Jadi ustaz sampai dakwah. Sebar agama. Tapi bila saya balik rumah mak ayah, benda pertama mak saya akan tanya pada saya, "Long, kau dah semayang belum?" Astaghfirullahalazim mak we, baru balik masjid. Punyalah. Tapi mak ayah, tapi yang ada tapi dia, dia kerana takutnya kita dengan anak ni tadi, sampai kita lupa dah. Iman tu tadi maksud dia apa? Apa tadi mak ayah? Sipir iman tadi saya kata dua benda ni. Takut dengan mak malu. Kita takut pada Allah ke takut pada anak? Bulan puasa mak ayah, mak-mak bapak macam saya ni, kita ni punya dia takut anak tak bangun sahur, gendang pintu bilik dia macam nak roboh mak ayah. Kejut bangun sahur takut dia lapar. Tapi kebanyakan kita hari ni lupa yang kita ni sepatutnya kena gendang pintu dia tiap-tiap hari untuk kejut dia untuk solat subuh. InsyaAllah. Ni ada perasaan takut, ada perasaan malu. Dan saya yakin dan percaya mak ayah. Tapi ni bunyi suruh berhenti. Saya sambung sikit boleh? Saya minta izin. Saya yakin dan percaya mak ayah, kita doakan yang baik-baik je. 9 bulan akan datang mak ayah, akan adalah anak kemerdekaan luar nikah mak ayah. 9 bulan akan datang. Maknanya bulan 6 tahun depan, tengoklah ada budak jumpa dalam tong sampah, dalam lubang jamban. Inilah. Sebab apa? Tak ada perasaan takut, tak ada perasaan malu. Inilah iman. Adapun iman ni boleh bertambah, boleh berkurang, kata ulama. Bertambah macam mana? Buat ibadat. Kurang macam mana? Buat maksiat. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shaliha wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Satu hari nanti kita akan kembali kepada mana mak ya? Pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Man kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shaliha. Apa yang kita nak bawa? Amal salih. Wa la yushrik bi ibadati rabbih ahada. Apa syarat dia? Jangan syirik. Syirik lawan dia tauhid. Tauhid lawannya syirik. Tauhid mengesakan Allah. Syirik kita menyekutukan Allah ni ada 2, 3, 4, 5. Ada Tuhan yang lain mak ayah. Ini sebab selain daripada 3 benda ni, jihadun fi sabilillah ni mak ayah, kita nak kena tahu bahawasanya kadang-kadang kenapa kita rasa susah nak buat benda baik. Sebab apa mak ayah? Sebab apa agak-agak? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Siapa yang ikut saya baca tadi mak ayah,
dia dapat pahala seolah-olah baca satu Quran mak ayah. Senang ke susah? Senang ke susah? Senang je mak ayah weh. Senang. Tapi kenapa susah? Maka ulama kata annasaqata dhunubi tamna min khifati ibadati. Dek, kerana banyaknya dosa-dosa dalam hati kamu menyebabkan kamu terhalang untuk buat amal-amal yang kecil. Allahu akbar. Semua orang tahu astaghfirullah, 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 astaghfirullah 100 kali. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim 100 kali. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sesungguhnya dosa kamu sebanyak buih di lautan akan diampunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tahu mak ayah? Tahu ustaz? Boleh buat? Duk kedai roti canai ujung sempang tu mak ayah, sambil nak tunggu roti dengan air. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Tak percaya mak ayah, 6 minit complete set mak ayah. Berapa minit? 6 minit je mak ayah. 6 minit je. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Sampailah subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Pap, sampai teh tarik roti canai. Naik motor tutup sampai traffic light mak ayah, lampu kuning. Selalu lampu kuning kita buat apa? Berhenti bersedia untuk berhenti. Bukan, ada sedia untuk laju. Kuning. Lampu kuning sedia untuk berhenti mak ayah. Sedia untuk berhenti. Berhentilah kita mak ayah. Tengok dekat lampu tu mak ayah ada nombor 199. Bukannya bergerak, tak bergerak pun. 199 tu duduk macam tu 199. Duduklah atas motor. Cubalah mak ayah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 3 kali. 1 Quran. Tahu? Tahu? Boleh buat? Annasaqata dhunubi tamna min khifati ibadati. Dek, kerana banyaknya dosa-dosa kamu dalam hati menyebabkan tamna min khifati ibadati. Sampaikan benda yang kecil pun kamu tak boleh nak buat. Makanya nak buat macam mana ustaz? Nak kena buat macam mana mak ayah? InsyaAllah mudah-mudahan kita balik niat dalam hati bahawasanya aku nak niat qiyamul lail. Daripada solat awal waktu tadi mak ayah, ada satu waktu je yang Nabi SAW solat lambat. Kana Nabi SAW yuakhiru solatal isya binisfil lail. Bahawasanya Nabi SAW melewat-lewatkan solat isyak pada sepertengahan malam. Sebab apa? Nabi SAW nak ambil berkat terus untuk qiyamul lain. Kita boleh tak mak ya? Boleh tak buat agak-agak? Boleh ustaz, takut niat je. Niat qiyamul lail balik ni isyak tak semayang lagi. Tutup niat qiyamul lail. Sekali bangun-bangun mak ayah, nak 10 pagi besok. Niat qasad barulah sempurna amalan. Niat tu apa? Niat qasad ni sebut. Niat dengan sebut. Buat sekali. InsyaAllah mudah-mudahan. Hadirin hadirat, ibu ayah yang saya kasih sekalian, kesimpulannya apa yang kita dapat malam ni mak ayah?
Yang pertama sekali, kita tak tahu bila kita mati. Yang kedua, bahawasanya semua benda yang Allah beri ilmu pada kita mak ayah, kita buat apa yang kita tak tahu. Tok Guru selalu pesan, dia kata apa? Zam, pokok durian, orang nak makan durian, ada tak orang panjat pokok durian? Tak ada mak ayah. Macam mana nak makan durian mak? Ambil buah yang dekat bawah tanah tu, belah, makan isi dia yang mak, yang manis. Tapi kita hari ni mak ayah, seolah-olah kita panjat pokok durian, petik buah durian, belah, kemudian rasa isi ni macam mana mak ayah? Mangkau. Kalau orang muar pun kata. Orang muar kata mangkau sini. Mangkau juga. Ini mangkau ke kahau? Mangkau ni keras. Dahlah keras. Tak sedap pula tu mak ayah. Maksud dia apa? Apa yang kita dengar, kita yakin, tawakal pada Allah. Sebab ada pesen orang hari ni buat satu benda, tanya dalil. Mana dalil? Mana dalil? Bukan tak boleh tanya, boleh, tak ada masalah. Takut-takut dapat jawapan, dia buat dengan syubhah. Syubhah ni maksud dia apa? Ragu-ragu. Eh, kenapa ustaz ni kata boleh? Kenapa ustaz ni kata tak boleh? Eh, kenapa yang ni kata lain? Yang ni kata lain? Betul tak mak ya? Mak-mak, bapak, atuk, nenek saya dulu mak ayah, satu benda je yang tak pernah ubah, dia punya nasihat, apa dia? Selawat dia nak, selawat dulu, selawat dulu. Aku pergi sunat pun dia suruh selawat, nak main bola dekat tepi padang pun dia suruh selawat, nak akad nikah pun selawat banyak-banyak, nak dapat anak pun selawat banyak-banyak, nak dapat selawat banyak-banyak, selawat, selawat. Tu je mak ayah, dia orang bukan ada kuliah maghrib macam kita ni, macam dulu. Dulu tak ada mak ayah, kuliah maghrib ni. Tapi ni kerana banyak ilmu kita hari ni mak ayah. Nak cerita ilmu kita banyak ni. Sebab tu saya kata, ilmu saya bukan bermula pada assalamualaikum. Tak mak ayah. Tapi ilmu bermula bila, bukan saya buka kitab, tak. Mula bila kita buka hati kita sendiri. Pepatah Cina kata apa? Kita boleh tarik kuda masuk dalam kandang, tapi kita tak boleh paksa dia minum air. Kau heretlah kuda tu, ngeranglah dia macam mana pun, tapi kau suruh dia minum air, tak adanya dia nak mak ayah. Lebih kurang macam tu dia nak faham. Ambil, ikut, buat niat istiqamah kerana Allah Subhanahu Wa Taala bersempena dengan awal Muharram, tahun baru. Tak semua orang berpeluang hidup lagi hari ni mak ayah. Kata Imam Hasan Al-Basri bila hadir pada majlis pengebumian sahabatnya, bila ditanya, wahai sahabat, agak-agaknya orang yang mati dalam ni kalau diberi peluang untuk hidup balik, apa benda yang dia nak buat? Maka kata sahabat ni tadi, aku yakin yang dia ni akan terus buat amal bakti kebaikan tak henti-henti. Maka kata apa dia? Bahawasanya sesungguhnya sahabat kita ni tak akan bangun kembali. Tak ada peluang lagi. Sebaliknya kitalah yang masih lagi berpeluang. Hadirin hadirat, ibu ayah yang saya kasih sekalian, maafkan saya, ampunkan saya jika ada kata-kata saya menyinggung hati dan perasaan, tersalah kata. Makanya mak ayah, apa yang kita dapat malam ni, tak banyak, sikit pun jadilah mak ayah. Nak jarang, apa nak jumpa pun jarang-jarang. Ini yang ketiga saya datang ke sini mak ayah. InsyaAllah mudah-mudahan kalau mak ayah boleh buat apa yang saya sampaikan, itulah jariahnya pada saya dan ahli keluarga saya. Kita doakan sama-sama, semoga kita semua tetap teguh istiqamah, buat amal yang baik sisi Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah. Dan insyaAllah mudah-mudahan kita mohon pada Allah, kalau kita mati hari ini mak ayah, matikanlah kita dalam keadaan khusnul khatimah insyaAllah. Wallahu a'lam.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ودعاة لا يستجاب لها يا الله jadikanlah orang yang mendengar kata-kata kami pada malam ini sebagai asbab untuk mereka kenal agama. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah orang yang memandang wajah kami pada malam ini sebagai asbab untuk mereka kenal agama. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah akhlak dan tingkah laku kami sebagai asbab untuk mereka kenal agama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كن السلام.